Assalamu alaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Cikgu C. Pada video kali ini, Cikgu akan bincang satu tajuk dalam matematik tahun 3. Sama-sama kita tengok. Okey, kita kembali dengan tajuk banding nombor matematik tahun 3. Kita tengok. Cikgu ambil contoh daripada buku teks. Iaitu soalan contoh yang pertama. Iaitu dia kata jualan sempena hari kebangsaan. Ada topi, ada bendera, ada lencana, ada rantai kunci. Soalan tanya, apakah yang dijual lebih banyak? Topi atau bendera? Okey, cikgu ambil pen. Okey, soalan tanya, hanya topi dengan bendera. Dia tanya, yang dijual lebih banyak? Jadi, kita kena banding jualan topi dengan jualan bendera. Macam mana kita nak banding? Okey, cuba kita tengok. Topi ni, okey, topi 967. Bendera 1835. Okey, digit dia berbeza. Topi ada 3 digit, bendera ada 4 digit. Ha, dekat situ pun kita boleh banding. Mana yang banyak, mana yang sedikit. Okey, kita tengok. Okey, maksudnya kita boleh buat perbandingan kat sini. Okey, 967 ada 3 digit. 1835 ada 4 digit. Jadi maksudnya jualan bendera lebih banyak. Iaitu 1835 lebih besar daripada 967. Jadi kita punya jawapan jualan bendera lebih banyak. Tu contoh yang pertama. Okey, kita tengok contoh. Kita tengok contoh yang kedua. Dia punya soalan bandingkan 1835 dengan 1249. Yang manakah lebih kecil? Okey, kat sini kita tengok apa dia punya kunci soalan tanya. Dia tanya yang lebih kecil. Okey, cuba kita tengok. Okey, maksudnya untuk soalan ni, kalau kita tengok dekat sini, digit dia, yang ni pun ada 4, yang ni pun ada 4. Jadi, kita boleh buat guna kaedah petak nilai tempat. Okey ni. Kita dah buat petak nilai tempat kita, iaitu sa sampai ribu. Jadi, kita isi sahaja nombor. 1835, 1249. Nak banding yang mana lebih kecil, yang mana lebih besar, kita mula daripada ribu. Cuba kita tengok ribu. Kedua-dua nombor ni yang sama, iaitu 1, 1. Jadi, kita tak boleh buat keputusan lagi. Yang mana lebih kecil, yang mana lebih besar. Tengok pula bahagian ratus. Yang ni 8, yang ni 2. Jadi sekarang kita dah boleh dapat jawapan. Yang mana yang besar, yang mana yang kecil. Jadi soalan tanya lebih kecil. Iaitu 200 lebih kecil daripada 800. Jadi kita punya jawapan 1249 lebih kecil daripada 1835. Itu adalah jawapan bagi contoh yang kedua. Okey, kita tengok pula contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga diberi 2858 lebih besar
daripada 2,855. Okey, sini dah dia bagi penyataan yang lebih besar dah. Okey, cuma soalan tanya. Okey, jangan. Soalan dia suruh tunjukkan pada garis nombor. Jadi, kita kena buat garis nombor ni. Okey, ni adalah garis nombor. Okey, jadi kalau lebih besar, maksudnya kita kena mula dengan nombor yang paling kecil dan semakin besar. Kena mula dengan nombor yang paling kecil, iaitu kat sini dekat soalan 2,855. Jadi kita mula dengan 2,854. Cikgu buang. Okey. Jadi kita mula dekat garis nombor kita 2,854 dan 2,855. Okey. 2,856, 2,857, 2,858. Okey, maksudnya ni adalah nombor yang ni. Okey, ni adalah nombor yang ni. Okey, dan 2,859, 2,860. Jadi kita dah tunjuk dah di garis nombor. Okey. Jadi 2,858 berada di sebelah kanan sebab dia makin besar. Okey. 2,855 dia duduk di sebelah kiri. Sebab untuk lebih besar kita kena mula daripada nombor yang kecil. Jadi 2,858 lebih besar daripada 2,855. Jadi kita jawab soalan ikut soalan tanya nak macam mana. Okey. Okey, kita pergi kepada contoh soalan. Ni pun cikgu ambil daripada buku teks. Okey, contoh soalan yang pertama, dia kata nyatakan nilai yang lebih besar. Okey, sekarang kita ada dua gambar rajah kat sini. Okey, kita ada dua gambar rajah, iaitu ni yang pertama dan ni yang kedua. Kita nak tentukan mana yang lebih besar. Okey, sekarang kita tengok. Okey, satu bongkah ni nilai dia 1,000. Okey, ni pun 1,000, jadi 2,000. Yang ni 100. Yang ni 10, yang ni 3. Okey, maksudnya kat sini ada 2,000. Okay, ini adalah 2,000, ni adalah 100, ni adalah 10, ni adalah 3. Okey, jadi kita tengok. Jadi 2,113. Okey. Okey, kita tengok pula yang ni. Yang ni ada 1,000, 2,000, 3,000. Okey, sini ada 9. Jadi 3,009. Okey, kita tengok. Okey, cikgu buang ini. Okey, sekarang kita dah ada nilai dalam angka. Diberi gambar rajah tadi. Okey, sekarang kita dah keluarkan nilai itu dalam angka lah. 2,013 jadi gambar rajah yang pertama. 3,009 bagi gambar rajah yang kedua. Sekarang kita nak tentukan mana yang besar. Okey, kita guna petak nilai tempat. Okey. Okey, kita masukkan dalam petak nilai tempat kita 2,113 dengan 3,009. Macam mana kita nak tengok yang mana lebih besar? Kita tengok mula daripada ribu. Okey, nombor yang pertama, nombor 2, 2,000. Yang kedua, 3,000. Jadi kat sini kita dah tahu dah mana yang besar, mana yang kecil. Jadi kita dah boleh dapat jawapan, iaitu 3,009 lebih besar daripada 2,113. Okey. Okey, jadi jawapan dia 3,009 lebih besar daripada 2,013.
Tu contoh soalan yang pertama. Okey, kita guna petak nilai tempat. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Soalan A dulu kita jawab. Nombor manakah yang lebih kecil? Untuk soalan A, sebab kat sini ada 4 digit, kedua-duanya ada 4 digit. Jadi kita guna petak nilai tempat. Okey, jadi kita isi 3408, 3296. Jadi kita nak tengok yang mana yang kecil. Mula-mula kita tengok bahagian ribu. Okey, sini 3000, kat sini pun 3000. Jadi kita tak boleh buat lagi keputusan. Tengok pula bahagian ratus. Kat sini 400, kat sini 200. Jadi kita dah boleh dapat jawapan. Nombor mana yang lebih kecil? Jadi kat sini nombor yang lebih kecil ialah 3296 lebih kecil daripada 3408. Pun kita guna petak nilai tempat. Okey, kita tengok pula soalan B. Okey, soalan B. Okey, sama juga kita guna petak nilai tempat. Okey, kita isi 5670, 6712. Okey, kat sini cikgu ambil pen. Tengok bahagian ribu. Okey, sini 5000, kat sini 6000. Jadi kita dah dapat jawapan dah. Yang mana nombor yang kecil? Iaitu 5670 lebih kecil daripada 6712. Jadi tu contoh soalan nombor 2. Okey. Jadi kat sini untuk video kali ini, cikgu dah bincang macam mana kita nak banding nombor untuk tahun 3. Okey, kita boleh guna kaedah yang pertama, tentukan jumlah digit. Okey, yang kedua, kita boleh guna kaedah petak nilai tempat. Yang ketiga, kita juga boleh guna kaedah garis nombor. Okey. Nah, jadi cikgu rasa setakat tu yang cikgu boleh kongsikan untuk tajuk banding nombor tahun 3. Semoga anak-anak murid cikgu dapat manfaat daripada video ni. Okey, terima kasih.